Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel SAK Erival Senapan Angin Kediri, yang menjual berbagai macam jenis senapan angin, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Berbagai macam jenis pompa tangan atau uklik, mulai dari Sub Innova Mini, Sub Barata, Canon, dan masih banyak lagi. Ada juga senapan gejlok, mulai dari gejlok BJ Hunter, gejlok Pasopati, gejlok Sanaji, yang nggak perlu kalian ragukan lagi untuk kualitasnya. Ada juga senapan PCP, mulai dari PCP Marauder, PCP Predator, PCP Big Game, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, di toko kami ini juga ada beberapa produk uklik dan PCP yang bisa jadi pasar ikan ya, jadi tidak hanya untuk buruan darat saja. Nah, yang pasti lagi di toko kami ini juga menjual berbagai macam jenis aksesoris senapan angin, mulai dari peluru, peredam, teleskop, bipod, tas, dan masih banyak lagi pastinya ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang suka senapan dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja, semoga dimudahkan urusannya dan dilancarkan juga rezekinya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit mereview spesifikasi dari senapan yang sudah ada di depan saya ini ya, yang pastinya senapannya dari tampilannya sudah sangat oke banget seperti ini ya. Ini ada senapan PCP Kuningan Evolution ya, seperti ini teman-teman, tampilannya sangat oke banget dengan warna hitam dop legam seperti ini, sangat mantep sekali ya pastinya. Nah, senapan PCP Evolution ini untuk panjang larasnya ini ada di 55 cm, OD-nya OD9 ya teman-teman, yang pasti sangat oke banget. Dan juga di depan ini di ujung laras sudah bisa dipasangi peredam pastinya. Nah, jadi teman-teman bisa memasangkan peredam di ujung laras seperti ini, sangat oke banget ya. Juga sudah ada pisirnya, untuk pisirnya ini pisir manual ya teman-teman, ada di depan sama di belakang seperti ini. Pastinya bisa dilepas pasang ya teman-teman, jadi bisa dilepas pasang sesuai kemauan teman-teman atau selera teman-teman ya. Yang pasti juga senapan ini sudah bisa dipasangi teleskop, sangat oke banget ya. Dan untuk tabungnya ini seperti yang saya bilang di awal, ini tabung Kuningan yang pastinya sudah sangat oke banget ya. Untuk OD-nya ini OD25, untuk tebalnya 2 mili ya teman-teman, sangat oke banget. Dan yang pasti juga di depan di ujung tabung sudah ada manometernya. Nah, jadi sudah sangat oke banget, jadi teman-teman bisa melihat sisa anginnya lewat sini. Nah, untuk kapasitas anginnya sendiri ini ada di 3000 PSI ya teman-teman, sangat oke banget. Dengan 3000 PSI itu sudah bisa menghasilkan 40 kali tembakan atau 40 kali shoot ya teman-teman, sangat oke banget. Yang pasti di bawah berburu itu sudah sangat oke banget ya. Nah, yang pasti juga senapan ini juga sudah ada setelan powernya. Nah, jadi sangat mantep, sangat mantep sekali ya pastinya. Nah, untuk tarikannya ini cuma satu kali tarikan saja, pasti juga sudah sangat oke banget ya. Ini juga memudahkan untuk para pemula ya, jadi nariknya nggak perlu banyak-banyak, satu kali aja sudah bisa ada setelan powernya, jadi teman-teman bisa menyeting sendiri, sangat mantap sekali pastinya. Nah, untuk chambernya sendiri, ini chambernya ada di samping ya teman-teman, ada di sebelah kanan, jadi memudahkan teman-teman juga pastinya. Nah, untuk triggernya ini atau picunya sendiri ini apa model-model standar ya teman-teman, juga ada pelindung seperti ini, juga sangat oke banget. Nah, untuk apa namanya ini teman-teman, popornya sendiri ini popor bahan kayu mahoni pilihan pastinya, yang awet dan ringan, juga sudah ada tulisan Evolution seperti ini, juga sangat oke banget ya tampilannya. Dan juga sudah ada bantalan popornya juga. Nah, sangat mantap sekali. Nah, untuk apa namanya FPS-nya sendiri atau powernya sendiri ini cukup besar teman-teman. Ini ada bisa mencapai 1100 PSI teman-teman, bisa lebih. Nah, sangat oke banget ya senapannya pastinya. Nah, pasti juga teman-teman sudah penasaran ya, berapa sih harga dari senapan yang oke banget seperti ini. Nah, harganya sendiri ini cuma dibanderol dengan harga 1.500.000 saja teman-teman, sudah bisa membawa pulang satu senapan
yang sangat keren seperti ini. Sudah sangat worth it sekali ya untuk dibeli. Untuk apa harganya juga masih di kantong kalian semua, masih bisa lah dengan harga segitu masih bisa kalian jangkau ya teman-teman, apalagi untuk senapan dengan power yang sangat keren seperti ini. Nah, buat teman-teman yang berminat nih, bisa langsung menghubungi nomor CS yang tertera di layar pastinya, ada di 0813-9870-9871. Atau teman-teman bisa langsung klik description di bawah ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa membeli senapan ini lewat marketplace official kami, tentunya ada di Shopee, Tokopedia, dan Blibee ya. Nah, untuk pembayarannya ini bisa via transfer ya teman-teman. Untuk transfer ada di nomor rekening BCA kami, ada di 0333-45673 atas nama Trijaya Rizky Abadi ya teman-teman. Selain itu pasti penipuan. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pembayaran, pembelian, transaksi apapun, dimanapun, apapun itu selalu waspada dan berhati-hati pastinya ya. Nah, sangat oke banget senapannya ini ya. Nah, mungkin di next video, selain kan saya di video ini sudah membahas spesifikasinya, mungkin di video-video selanjutnya saya bisa tes FPS-nya langsung atau bisa tes akurasinya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, share biar nggak ketinggalan video-video saya lainnya yang pastinya ya, biar tahu updatean-updatean dari channel SAK Airrifle ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir yang pastinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.